Diduga sopir mengantuk, sebuah truk bermuatan pupuk di Cianjur, Jawa Barat, Kamis pagi masuk sawah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sopir dan kernet truk mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Sebuah mobil truk bermuatan pupuk dengan nomor polisi F8888SA yang dikendarai Irfan Kamis pagi terperosok dan terguling ke sawah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sopir dan kernet truk mengalami luka-luka dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Truk dengan muatan pupuk yang melaju dari arah Cianjur menuju Bandung dengan kecepatan tinggi, oleng ke bahu kanan jalan dan langsung terjun ke sawah. Diduga sopir truk ngantuk sehingga kehilangan kendali kendaraannya. Kita menempuh jalan lurus, diduga hilang keseimbangan, oleng ke kanan, terguling dan masuk sawah. Ada korban kemana? Untuk saat ini, sementara hasil evakuasi tidak ada korban, supirnya maupun kernetnya dalam keadaan selamat. Polisi menerjunkan satu unit mobil derek untuk mengevakuasi bangkai truk dari sawah. Kenny Aris, Cianjur.